Halo, ketemu lagi kita kali ini. Kali ini saya ingin buat tutorial memasak bubur menggunakan pressure cooker. Periuk yang saya gunakan 20 cm, beras anggaran 2 kong, 2 tin. Bahan lain termasuk daging, telur, daun sup, telur padi, garam, ajinomoto, kicap dan lada, serbuk lada. Seperti biasa, bersihkan beras terlebih dahulu dan sukatan air tidak boleh melebihi 2 titik di dalam periuk. Daging, garam dan ajinomoto kita masukkan sekali. Kita kacau sampai rata, baru kita tutup periuk. Pastikan periuk itu ditutup dengan ketat dan biarkan sampai mendidih. Apabila sudah mendidih, biarkan selama lebih kurang 10 menit, baru tutup api. Lepas api ditutup, biarkan lebih kurang 5 menit atau sampai angin dalam periuk itu sudah habis. Apabila angin sudah habis, kita boleh buka tutup periuk. Tujuan saya letak kain di atas periuk itu adalah supaya buih-buih daripada bubur itu tidak jatuh ke atas dapur. So, senang, tak perlu kita cuci dapur. Lepas kita buka periuk, kita tambah air kerana air itu nampak nasi itu sangat liat, ikat. Dan kita tambah air. Pulanglah, kalau nak tambah pun boleh, kalau tak tambah pun boleh. Lepas tu kita kacau, kemudian kita bubuh telur. Telur makin banyak makin sedap. Dan akhir sekali kita letak daun sup dan bubur kita telah siap. Boleh dimakan. Dan kalau kita suka, kita boleh letak telur padi atau telur masin. Atau kita boleh guna, bagi yang bukan Muslim, boleh guna stew pork. Pork mince. Sangat sedap. Selamat mencuba. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terima kasih ya bagi yang sudah subscribe. Bagi yang belum, tolong tekan subscribe dan tekan loceng. Thank you. Cucu saya, dia suka makan bubur.